Shadowrun Polri telah merilis video animasi kronologi pembunuhan Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa 30 Agustus 2022. Dari video reka ulang tersebut terungkap gerak-gerik 5 tersangka dan korban sebelum terjadi penembakan. Sebelum detik-detik penembakan, ternyata Ferdi Sambo sempat mengucapkan 2 kalimat kepada ajudannya itu. Dalam video animasi berdurasi 2 menit 4 detik itu terungkap ucapan terakhir Sambo ke Brigadir J. Ferdi Sambo terlihat sempat marah dengan Brigadir J yang menganggap ajudannya itu telah bertindak kurang ajar terhadap dirinya. Dalam keterangan video tercatat kejadian itu terjadi pada pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. "Kamu tega sekali dengan saya, kamu kurang ajar sekali dengan saya," ucapan terakhir Sambo sebelum memerintahkan untuk menembak. Terlihat pula tersangka Baradae, Bribka RR dan Kuat Maruf berada di belakang Ferdi Sambo. Setelah itu kemudian Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Baradae lebih dulu melesatkan tembakan ke Brigadir J sebanyak 3 kali hingga tersungkur ke samping tangga. Kemudian Sambo ikut menembak ke arah kepala Brigadir J meski sudah tersungkur. Setelah itu, Sambo lantas menembak ke arah dinding hingga lemari agar terlihat seolah-olah ada tembak-menembak.